Telkomsel 5G Unlock the Future yang diselenggarakan secara hybrid dan saya. Mudah-mudahan masyarakat Kota Solo bisa memanfaatkan 5G walaupun dari sisi coverage masih lebih. Saya persilakan kepada Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming, untuk menuju hand scanner di sisi tengah untuk melakukan prosesi peluncuran layanan 5G Telkomsel di Kota Surakarta. Berikutnya, Bapak-bapak kami persilakan untuk berbalik badan terlebih dahulu menghadap ke layar multimedia. Melalui aba-aba saya, mohon untuk meletakkan tangan kanan secara bersamaan di posisi hand scanner masing-masing. Setelah hitungan mundur, dan tentunya pada kesempatan kali ini bersama-sama, kita akan mulai hitungan mundur. 3, 2, tangan kanan di sebelah kanan, dan kemudian huruf G di sebelah kiri. Ya. Bersama-sama kita akan cross body pria untuk launching Telkomsel 5G Unlock the Future. Operasi bersama-sama Kodi sebagai tulang punggung peresmian atau launching 5G untuk Surakarta. Nah, Surakarta sebagai salah satu dari 9 kota di Indonesia yang dijadikan sebagai perintis 5G. Jadi antaranya mulai dari paling utara Medan, Jabatam, Jabodetabek, Bandung, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Balikpapan. Ya, mengembangkan transnational ideology yang tidak sejalan dengan Indonesia.